الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربنا اصلح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين وحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا قال المؤلف رحمه الله قدس الله سره وادى من نفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكرامته في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ويصح تصرف العامل sah hukumnya tasaruf seorang amil beserta rusaknya akad kirat. Kalaupun kirat tidak sesuai dengan hukum karena tidak mencukupi syarat, labanya, maaf, modalnya harus emas atau perak yang dicetak menjadi mata uang. Hari ini enggak mungkin, enggak ada lagi. Maka usaha yang terdekat mendekati kesamaan adalah bermodalkan emas murni, karena dia mudah dijual. Kemudian upah berdasarkan persentase, bukan nominal yang ditetapkan. Sekiranya ditetapkan nominalnya, upah kamu sebulan sekian, untung semuanya bagi pemilik. Yang jelas akadnya rusak. Kalau akadnya rusak, lalu bagaimana muamalah yang dilakukan oleh seorang amil dengan pelanggan-pelanggan yang lain, pembeli-pembeli yang lain, apa ikut rusak? Harusnya iya. Kenapa? Karena pangkalnya rusak, rusak sampai ke ujung. Tapi kesalahan satu orang itu juga tidak bijak kalau menyebabkan semuanya jadi salah. Maka hukum berpihak kepada tasaruf amil walaupun rusak kirat tetap sah. Jadi kita enggak perlu menyelidiki sebagai seorang pembeli, apakah saya membeli sama si fulan, dia kan amil kirat. Nah, sebelum saya membeli, saya mau cek dulu kiratnya sah atau tidak. Kalau enggak sah, saya enggak jadi beli. Kalau sah, baru saya beli. Bagaimana saya membeli barang daripada seorang amil yang kiratnya enggak sah? Enggak usah terlalu menyelidiki ke pangkal masalah. Kenapa? Hukum katakan, kalaupun kiratnya tidak sah, kita bermuamalah dengan amil kirat yang tidak sah itu tetap sah. Likaila yahillu lahul ikdamu alaih ba'da ilmihi bil fasad. Likaila, supaya tidak halal. Betul, likaila. Lakin. Nah, harusnya lakin. Lakin akan tetapi la yahillu lahu, tidak halal baginya seseorang, artinya amil kirat, al-iqdamu, oleh bertindak, tampil atasnya tasaruf, ba'da ilmihi bil fasad, setelah taunya amil dengan fasad. Nah, nanti setelah belajar dan belajar, ternyata dia menyadari akad kirat yang dilakukan 2 tahun yang lalu enggak sah. Maka pada saat itu, saat dia tahu, dia tidak halal melangkah kembali untuk melakukan tasaruf. Tapi yang sudah berlalu, yang enggak tahu, dianggap sah. Tapi kalau sudah tahu dilanjutkin, tidak halal. Titik. Wa yatasarraful amilu, dan bertasaruf. Kalau saja terjemahkan bertasaruf, maknanya adalah mengelola, membeli, menjual. Membeli barang yang akan dijual, menjual barang yang sudah dibeli.
itu mana tasaruf, dan bertasaruf oleh seorang amil walau bi ardin, walaupun dengan ar, barang dagangan, li maslahatin, untuk kemaslahatan. Jadi tindakan seorang amil di dalam mengelola harta kirat itu dasarnya maslahah. La bighubnin fahish, tidak boleh dengan menanggung hutang yang mencolok, maaf, rugi yang berlebihan. Tidak boleh dengan rugi yang berlebihan. Tidak boleh dengan nasiatin, dihutangin. Tidak boleh dengan cara berhutang bila iznin fihima, dengan tanpa izin pada keduanya, rugi dan hutang. Tapi kalau pemilik katakan enggak masalah dengan rugi yang berlebihan, kalau itu dibutuhkan, tidak masalah kalau jual belinya dihutangkan. Kalau enggak dihutangkan, mana ada bahasa jual beli. Kalau sudah ada izin daripada pemilik modal, bolehlah si amil melakukan dua hal di atas. Tapi kalau enggak ada izin, maka si amil kirat enggak boleh menghutangkan barangnya. Wala yusafiru bil mali bila iznin, tidak boleh melakukan safar ia seorang amil dengan harta kirat tanpa izin. Wa in qarabas safaru, walaupun dekatlah jaraknya. Walaupun dekatlah jaraknya. Wa antafal khaufu, dan tidak ada kekhawatiran. Wal mu'natu, dan tidak ada biaya. Biaya enggak ada. Kekhawatiran enggak ada. Maka modal kirat, uang kirat, harta kirat enggak boleh dibawa dalam safar. Dia mau ke Bukit Tinggi. Ngapain ke Bukit Tinggi? Ziarah. Silaturahim. Pertemuan. Seminar. Maka uang kirat harus ditinggal di kampung. Uang kirat harus tinggal di Padang, enggak boleh dibawa. Walaupun membawa harta kirat itu enggak ada biayanya. Ke Bukit Tinggi insya Allah enggak ada yang merampok di jalan. Kalau sekiranya terjadi kehilangan, fayat manubih wayat samu, maka dia bertanggung jawab. Maka dia akan membayar dengannya harta kirat. Dan dia berdosa. Saya simpan baik-baik, enggak akan hilang. Oke, enggak hilang. Anda enggak bayar, tapi tetap berdosa. Tetap dia berdosa. Wa ma'adhalik, beserta demikian, al-kiradu bakin ala halih, masih tetap atas keadaannya. Akad kirat masih kekal atas keadaannya. Artinya kirat enggak batal, kirat enggak rusak, walaupun modal hilang sebagian, diganti oleh si amil karena dibawa dia dalam safar, tapi kirat tetap lanjut. Lain halnya kalau safarnya itu tujuan kirat. Nah, memang metode perdagangannya adalah mengisi barang-barang di kedai-kedai kecil di kampung-kampung. Memang dia ke Bukit Tinggi tujuannya beli barang untuk modal, untuk dijual kembali. Itu boleh. Titik. Amma bil izni fayajuzu, adapun dengan izin, maka boleh ia safar membawa harta kirat. Kalau disebut harta, uang, modal, aksesoris kirat, peralatan kirat, transportasi kirat, misalnya dia jual air isi ulang,
Kan ada motor itu, motor ngantar air. Nah, motor itu dia buka besi pembawa airnya, dibawa ke bukit tinggi. Berarti dia safar pakai watakirat. Itu juga enggak boleh. Akan tetapi la yajuzu rukubun fil bahri, tidak boleh safar mengarungi laut. Walaupun diizinkan untuk safar, kamu kalau mau safar boleh bawa harta ini. Mungkin dengan kamu bawa harta ini, kamu bisa jumpa barang-barang yang murah di tempat tujuan, jadi bisa dibeli. Walaupun demikian ada izin, maka untuk mengarungi lautan tetap enggak boleh. Nah, kalau safarnya lewat laut tetap enggak boleh, kecuali dengan ada nas di atasnya. Nas itu maksudnya izin khusus, bukan nas Quran hadis, bukan nas usul fiqh. Nas usul fiqh apa? Kalau nas menurut usul fiqh apa definisinya? Ma la yahtamilut ta'wil, sesuatu yang tidak menerima ta'wil. Nah, kalau nas di sini izin secara jelas, izin secara khusus. Bagaimana kira-kira kalau saya ke Jawa? Nanti kan saya lewat laut, izin juga enggak sewa takirat? Oh, lewat laut juga izin. Nah, itu maknanya nas. Titik. Wala yumawinu, tidak boleh menjadikan pembiayaan, atau wala yumawanu, tidak boleh dijadikan pembiayaan ia harta kirat. Yumawinu, yumawanu, boleh kedua-duanya. Tapi kalau kita lihat redaksi di belakang, itu semua menggunakan fi'il ma'ruf. Wala yusafiru wa yatasarrafu, maka di sini yang tepatnya wala yumawinu, dan tidak boleh menjadikan pembiayaan ia si amil. Maksudnya la yunfiku minhu, tidak boleh menjadikan nafkah ia amil darinya harta kirat. Tidak boleh menjadikan nafkah ia amil darinya harta kirat terhadap dirinya. Hadaran baik ketika di kampung, ketika di tempatan, wala safaran, dan tidak juga dalam perjalanan. Li'anna lahu nasibam minar ribihi, karena sesungguhnya baginya amil kirat itu ada jatah dari laba. Fala yastahiqu syai'an akhara, maka dia tidak berhak sesuatu yang lain. Jadi satu pemilik modal bekerja sama dengan seseorang sebagai pengelola kedai. Dia bukanlah usaha pertokoan, jual pakaian. Maka amil itu bertanggungjawab membuka, menjual, membeli, menyiapkan, melayani. Itu tanggungjawab amil. Lalu amil ini beli barang ke Bukit Tinggi, mau dijual di Padang. Ketika dia beli barang, habis waktu seharian. Dia perlu makan siang, dia perlu sarapan pagi, dia perlu makan sore. Mampirlah dia di kedai-kedai kecil untuk makan. Maka biaya makan, transportasi, mengopi, tambah rokok sebatang, itu tidak boleh diambil dari modal kirat.
Itu makna wala yumawwinu. Apalagi kalau sampai beli barang itu dia bawa anak bininya sambil liburan. Beli tiket masuk ke kebun binatang. Beli kacang, mampir di kedai. Itu semua dikeluarkan dari biaya harta qirat. Itu malah lebih enggak boleh. Itu hukumnya haram. Jadi seorang amil tidak punya hak ngambil sedikit pun daripada modal qirat atau harta qirat. Sama sekali enggak boleh diambil walaupun dalam rangka kerja qirat. Dia kalau pergi keluar pakai ongkos pribadi, dari uang pribadi. Kenapa? Karena dia sudah punya jatah dari laba nantinya. Falau syaratal mu'nata fil aqdi fasada. Maka jikalau dia mensyaratkan pembiayaan di dalam akad kemarin, niscaya rusak ya kira. Nah, disyaratkan, saya terima modalmu dan saya akan kelola dengan baik dengan perjanjian untung 50-50%. Tapi saya minta syarat, ada biaya administrasi untuk saya 300 ribu tiap bulan. Jadi uang itu nanti saya pakai transportasi untuk makan, kalau kurang saya tambah di uang saya sendiri, dan 300 itu udah minim itu. Enggak boleh. Lalu bagaimana caranya? Dia beli barang Bukit Tinggi. Tapi kalau transportasi barang enggak apa-apa. Itu bagian daripada modal. Ya caranya telepon saja kedai Bukit Tinggi, tolong packing, kirimkan barangnya, transfer uangnya. Kalau dia tidak mau mengeluarkan uang dia sendiri. Kalaupun disepakati dari awal, maka kiratnya jadi rusak. Titik. Itu garis ketentuan cara seorang amil kirat dalam bertindak mengelola harta kirat. Dalam penyelesaian permasalahan, alinea berikutnya, wasiddiqu amilun biyamini. Dibenarkan seorang amil, seorang pekerja kirat, seorang pengelola kirat dengan sumpahnya dalam hal dakwa talafin, tuduhan kehilangan, pernyataan kehilangan, lebih ini kepada pernyataan kehilangan. Fi dakwa talafin, dalam pernyataan kehilangan, fi kullil mal, pada seluruh harta. Mohon maaf bos, harta yang kamu kasih ke saya untuk modal dagang, ketika saya sampai di tempat mau beli barang, uang hilang. Tukulil mal au ba'di, atau sebagiannya. Kenapa bisa dibenarkan hanya dengan sumpah? Li'annahu ma'munun, karena dia adalah orang yang dipercaya oleh si pemilik. Naam. Nassa fil buwaiti, atau nassa fil buwaiti, telah menas oleh Imam Syafi'i di dalam kitab karangan Imam Buwaiti. Naam. Buwaiti itu murid beliau, murid di antara murid terkemukanya Imam Syafi'i itu Imam Al-Buwaiti. Dan Imam Al-Buwaiti juga termasuk murid Imam Syafi'i yang tua. Kemudian beliau merangkum perkataan Imam Syafi'i. Murid-murid yang lain juga merangkum perkataan-perkataan Imam Syafi'i. Apabila perkataan Imam Syafi'i tersebut terjadi dua pendapat, kalau di Mesir disebut dengan pendapat jadi, kalau pendapat itu di Mekah, maaf, di Irak disebut dengan pendapat qadim. Apabila dua pendapat Imam Syafi'i
Apabila ada dua pendapat Imam Syafi'i, salah satu pendapat itu memiliki dalil yang kuat dan pendapat yang kedua dalilnya juga kuat, maka dikasih label yang pertama dengan azhar. Tapi apabila pendapat yang keduanya dalilnya lemah, maka pendapat pertama dikasih label dengan masyhur. Tapi apabila dalam hal itu pendapat Imam Syafi'i hanya satu saja, di Mesir sama di Irak Imam Syafi'i hanya berpendapat tunggal, itu namanya nas. Nassa. Menas ya Imam Syafi'i. Ini nas dalam istilah fikih. Menas ya Imam Syafi'i. Pendapat tunggal dari sang imam. Di mana terdapat nas tersebut? Di karangan Imam Al-Buwaiti, murid pada Imam Syafi'i. Apa kata nas Imam Syafi'i di situ? Apabila amil menyatakan harta kirat hilang, maka dia dibenarkan oleh pengadilan agama, di pengadilan hukum, dibenarkan oleh pihak pengadilan hanya dengan bersumpah saja, karena dia adalah orang kepercayaan bagi si pemodal. Wa'tamadahu jam'un mutaqaddimun. Itu dari dulu, sekarang sampai besok enggak ada berubah bacaannya. Jam'un mutaqaddimun. Memegang akannya pendapat Imam Syafi'i oleh sekelompok ulama fikih yang telah terdahulu. Jam'un mutaqaddimun. Annahu sesungguhnya. Pendapatnya di depan, maaf salah tadi. Pendapatnya bukan pendapat yang belakang, tapi pendapatnya yang ke depan nih yang mau dibahas. Annahu sesungguhnya. Lau akhaza ma la yumkinuhu qiyamu bih. Jikalau mengambil ia si amil akan sesuatu yang tidak memungkinkan akannya amil oleh bertanggung jawab dengannya sesuatu, fatalifa ba'duhu, maka hilanglah sebahagiannya sesuatu, dominahu, niscaya dia wajib membayarnya, li'annahu farrata, karena sesungguhnya amil telah tafrid, karena sesungguhnya amil telah ceroboh, bi'akhzihi, dengan sebab mengambilnya sesuatu. Dia pergi jualan, diisilah mobilnya dengan jumlah yang bisa dia kendalikan, lalu terjadi kehilangan, dia enggak bayar. Tapi apabila dia bawa barang untuk dijual dengan jumlah yang tidak mungkin dia bertanggung jawab mengurusnya, lalu terjadi kehilangan, maka dia wajib bayar. Kira-kira seorang daripada penjual itu berapa luas kedai yang bisa dia kendalikan? Seorang pedagang berapa luas kedai yang bisa dikendalikan? Bisa lihat gitu, orang-orang milih baju, pilih, dicoba, langsung pergi, nampak. Berapa luas kedai? 5x5? 5x5. Sekarang dia ambil sendiri. Dibuat kedai 10x10. Sedang melayani pelanggan ini, pelanggan belakang sudah hilang dengan barang-barangnya. Terjadilah kerugian. Maka dia wajib bayar. Karena dia ceroboh. Mengambil tidak sesuai dengan kemampuan. Wa yatradu dhalika fil wakil. Terjadi jugalah atau datang demikian nas pada wakil. Datang demikian nas Imam Syafi'i dalam kasus wakil. Kalau kita diwakilkan oleh seseorang menjualkan sesuatu, lalu kita hanya mampu untuk menangani setengahnya, kita berusaha mengambil semuanya, maka kita bayarkan kerugian itu.
Nih, tolong kamu jualin. Bawa ke pasar ternak. Sapi saya 10 ekor. Sendiri, Pak? Ya, sendiri. Kalau enggak mampu, bawa 3. Kalau enggak mampu, bawa 2. Sesuai kemampuan. Karena dia mendapatkan komisi, 1 ekor sapi 100.000. Dibawa dia 10 sekalian. Nah, dulu kalau ngantar sapi ke pasar ternak itu dibawa jalan kaki. Enggak zaman mobil. Jalan kaki, jalan pintas. Itu ada orang yang digaji dulu. Dibawalah kerbau pagi-pagi. Tuannya dengan sepeda ontel nyampe di pasar ternak bisa terkendalikan. Hilang 1 ekor, kabur kerbaunya. Maka si pembawa kerbau itu bayar. Nah, itu nas Imam Syafi'i juga berlaku dalam hal wakil. Juga berlaku dalam hal wadiah. Wadiah sama dengan muda penerima titipan. Kalau orang nitipkan sesuatu ke kita, uang dan nilai sekian, mampu kita sampaikan kepada tujuan. Tapi kalau diberi uang dan jumlah lebih, tolong saya titipkan sama kamu nih 100 juta. Tolong bagikan ke kampung kepada 100 orang. Kalau rasa-rasa enggak mampu jangan diterima. Kalau kita terima, kita sudah tahu enggak mampu lalu kita terima, akhirnya uangnya hilang untuk 2 orang. Kita yang bayar. Kita yang bayar. Begitu juga tentang wasi. Wasi adalah orang yang menjalankan wasiat, bukan menerima pesan wasiat. Kalau menerima pesan wasiat namanya musallah itu penerima. Maksudnya yang menerima pesan. Yang menerima pesan, bukan menerima keuntungan. Yang menerima keuntungan masjid, musallahu. Yang menerima pesan kata-katanya, musallailish. Nah, musallailish. Nah, yang menjalankan itu namanya wasi. Nah, yang dipesanin musabih. Yang berpesan wasi. Yang berwasiat. Nah, wasi penjalan wasiat. Dia merasa tidak mampu, dia terima juga. Kalau hilang ganti, kalau rusak bayar. Titik. Walau idda'al maliku ba'dat talafi annahu kardun wala amilu annahu kiradun. Jikalau menuduh oleh pemilik modal. Kapan dituduh? Ba'dat talafi, setelah modal hilang. Apa isi tuduhannya? Sesungguhnya modal itu hutang. Wala amilu, dan menuduh oleh si pengelola, annahu kirad, itu adalah modal kirad. Dan tahu dari isi dakwaan ini, intinya tuduhan masing-masing menguntungkan masing-masing. Pemilik setelah modal hilang, kalau itu kirat, kalau sekiranya itu kirat, amil wajib bayar enggak? Enggak wajib bayar. Kenapa? Karena dia orang terpercaya. Dia disuruh bersumpah, demi Allah barang hilang selesai. Nah, si Malik katakan, itu bukan kirat saya itu hutang ke kamu. Jadi saya kasih kamu hutang untuk modal usaha. Dan saya enggak pernah mengharapkan laba
bagi hasil dari usaha kamu itu. Yang saya kasih itu tulus modal utang. Jadi untung gak untung itu urusan kamu. Kalau hilang ganti uang saya, kata pemilik. Kata Amil apa? Gak ada kita utang pak, saya ngutang gak berani. Saya sebagai Amil Qirat. Jadi kalau uang bapak hilang, itu ikhlaskan saja. Karena saya orang yang terpercaya. Jadi semuanya mendakwakan kebebasan. Lapor ke pengadilan. Saksi enggak ada. Siapa yang dibenarkan? Halafal Amil. Bersumpahlah si pengelola. Si pengelola yang bersumpah. Atau hullifal Amil. Itu boleh halafa, boleh hullifa. Hullifal Amilu. Disumpahkanlah akan pengelola. Wallahi demi Allah. Itu akad qirat, bukan akad qarad. Dan modalnya sudah hilang semuanya, dirampok tadi malam. Selesai. Sebagaimana berfatwa dengannya oleh Imam Ibn Salah, Ibn Salah, dan sama pendapatnya dari Imam Al-Baghawi. Kenapa dibenarkan Amil? Menurut kaidah usul fikih, di annal asla Adam. Karena hukum asal al-Adam, enggak ada. Kalau di sini ada muddoman, tidak ada bayar. Khilaf lima rajjahahu Az-Zarkasyyu. Bagi pendapat yang menguatkan akannya pendapat oleh Imam Zarkasyi juga oleh selainnya, min tasdikil malik, dari membenarkan pemilik. Nah, kalau Imam Zarkasyi berpihak kepada pemilik, yang tahu tentu pemilik. Yang dicurigai adalah Amil. Pemilik tidak mungkin dicurigai. Nah, itu kalau tidak ada saksi. Kalau ada saksi bagaimana penyesalannya? Fa'in akoma bayinatan, maka jika menegakkan kedua-duanya, Amil sama pemilik akan saksi. Pemilik modal punya saksi. Apa kata saksi pemilik modal? Wallahi, maaf, enggak ada sumpah. Apa kata dua orang laki-laki saksi dari pemilik modal? Kami berdua menyatakan si Fulan bin Fulan yang punya uang itu memberikan sejumlah uang kepada Fulan bin Fulan dalam bentuk hutang, bukan bentuk kirab. Itu si saksi daripada pemilik modal. Kalau saksinya kirab, saksinya Amil, mereka katakan kami berdua memberikan pernyataan, sesungguhnya muamalah yang terjadi antara pemilik dan pengelola itu adalah kirab, bukan korat. Bagi hasil bukan hutang. Kedua-duanya sama-sama ada saksi. Dibawa ke pengadilan, Pak Hakim terima saksi siapa duluan? Saksi siapa yang diterima? Qudimat bayinatul malik. Didahulukan saksi pemilik. Dalam maksud hanya yang didengar saksi pemilik, saksi Amil tidak didengar. Kenapa pemilik? Li'anna ma'aha ziyadatu ilmin. Karena sesungguhnya bersamanya saksi pemilik ada tambah pengetahuan. Qudimat bayinatul malik, dibenarkan saksi pemilik modal. Alal aujah, berdasarkan pendapat yang kuat. Li'anna ma'aha, karena sesungguhnya bersamanya saksi pemilik ada tambah ilmu, lebih pengetahuannya daripada saksi Amil. Kenapa lebih? Karena pemilik lebih tahu dengan rencananya pada hartanya. Ketika disebutkan aujah, maka antum menyadari itu pendapat murid.
Tapi kalau dikatakan ala aqwal di atas beberapa pendapat, itu baru pendapat imam. Tapi kalau aujah wajhin, pendapat murid Imam Syafi'i. Titik. Kemudian jikalau menuduh ia si Amil tentang tidak ada modal, tentang tidak ada untung sama sekali. Kesepakatan mereka adalah kita akan hitung untung rugi tanggal 20 Ramadan. Itu kesepakatannya. Tanggal 20 Ramadan kita akan kaji untung rugi. Kemudian dagang akan kita lanjutkan sampai malam takbiran. Mulai 1 Syawal sampai 15 Syawal itu liburan. Liburan usaha. Jadi kita hitung untung rugi 20 Ramadan. Supaya bisa bayar zakat, supaya bisa bayar THR, supaya bisa beli baju baru. Itu kesepakatan orang itu. Dihitunglah untung rugi tanggal 20 Ramadan. Kemudian kata pengelola, enggak ada untung pak, rugi, mali pokok. Nah, enggak ada untung sama sekali. Itu pernyataan daripada pengelola. Aufi qadrihi, atau kadarnya untung. Pak, untungnya cuma 2 juta. Bapak, untungnya sudah saya hitung hanya 5 juta. Amalan bil asli fihima. Kenapa dibenarkan amil? Karena mengamalkan dengan hukum asal pada keduanya. Al-aslu al-adam. Hukum asal kan enggak ada untung. Al-aslu yang kedua apa? Dibenarkan si amil tentang kadar untung. Kata dia untung cuma 2 juta. Maka dibenarkanlah amil karena diamalkan yang hukum asal. Al-aslu adamur, itu tentang kadar untung. Ini tentang kadar untung. Kata amil untungnya cuma 2 juta. Itu hukum asalnya apa? Al-aslu al-adam juga. Adam apa? Adam apa? Untung ada 2 juta cuman. Kata pemilik lebih lah, enggak mungkin 2 juta. Kata amil 2 juta pas pak, enggak lebih. Maka dibenarkan amil. Kenapa dibenarkan amil? Karena ditugas, karena di kita amalkan hukum asal. Apa hukum asalnya? Al-aslu al-adam, yaitu al-aslu adamuziyada. Hukum asal untung tidak lebih 2 juta. Amalan bil asli fihima, karena diamalkan hukum asal pada keduanya. Nah, dan juga dibenarkan amil tentang rugi yang wajar, rugi yang mungkin. Setelah dihitung 20 Ramadan sesuai dengan kesepakatan dalam kiraat yang mereka lakukan, kata amil, kita tidak dapat untung dan justru ada ruginya. Nah, berapa ruginya? Kalau ruginya itu wajar, mungkin dalam perhitungan ekonomi, maka dibenarkanlah si amil. Tapi kalau ruginya enggak wajar, kemarin isi kedai masih banyak, sekarang mendadak rugi, mana ruginya? Ternyata besar ruginya, 70% modal hilang. Bukan rugi nama itu, rugi parah. Kalau ada kecurigaan seperti itu, dia enggak bisa diterima. Tapi kalau mungkin,
ruginya 5%. Kenapa dibenarkan? Li'annahu aminun, karena sesungguhnya amil itu orang kepercayaan daripada pemilik modal. Kalau kamu kemarin enggak percaya, ngapain kerja sama dengan dia? Kalau kamu sudah bekerja sama dengan dia, maka berarti kamu percaya. Kalau kamu percaya, seluruh perkataannya kamu harus terima. Ridho bisyi, ridho bima yatawalladu min. Itu kaidahnya. Walau qala rabihtu kadza. Jadi kalau berkata seorang amil, aku untung sekian. Rabihtu kadza, aku memperoleh peruntungan, aku memperoleh keuntungan sekian. Summa qal, kemudian dia berkata, ghalattu fil hisab. Maaf Pak, kemarin kan saya bilang untung 20 juta. Enggak betul Pak, salah. Saya salah dan hitung ternyata. 2 juta. Bukan 20, 2 juta ternyata. Kelebihan 0. Itu kata dia. Aku kadzab tu, aku bohong Pak. Tadi canda aja kemarin tu. Sebetulnya untungnya bukan 20, 2 saja. Saya melihat Bapak kaget tu enggak. Nah, kalau kaget langsung mati kan enak. Ini ternyata enggak reaksi. Kadzab tu, saya bohong, saya bercanda. Lam yukbal. Ini saya tidak diterima, ia kata-kata saya salah. Maka yang akan dihitung adalah untung 20 juta. Nah, kalau bercanda di situ ya rugi sendiri. Kenapa? Karena tidak boleh bercanda dalam tiga hal yang jelas. Salah satu, jidduhu jidd wazlun najid, talak, nikah, itskun. Tambah yang keempat, yang enggak boleh dicandain, soal uang. Nah, kalau uang bercanda jadi benaran. Misal Ismail bilang, Abu, saya punya utang sama antum 2 juta. Tabu ya, kapan bayar? Canda aja, enggak ada canda. Lapor ke pengadilan, Ismail wajib bayar 2 juta. Nah, itu soal uang dalam bab muamalah, enggak ada canda-candaan. Harus jelas. Kalau hutang-hutang, kalau traktir-traktir, kalau THR-THR, kalau izin 5 menit. Li'annahu aqara bihaqqin lighairihi. Karena sesungguhnya amil itu sudah mengaku dengan hak bagi orang lain. Karena sesungguhnya amil aqarra, dia telah mengakui dengan satu hak bagi orang lain, yaitu bagi pemiliknya. Kalau kita sudah mengakui hak bagi seseorang, falam yukbar rujuan, maka tidak diterima rujuknya seseorang darinya hak. Maka Ismail yang tadi ngaku utang ke Abu, dia enggak boleh rujuk lagi, harus bayar. Wa yuqbalu qawluhu ba'da ba'du khasir tu. Diterima perkataannya si amil setelahnya mengatakan hutang. Ba'du asalnya ba'dahu. Apa kata-kata dia? Khasir tu, saya rugi lagi. 10 bulan dia berusaha, 2 bulan lagi mau dibagi nih. Di 10 bulan menjalani usaha, kata dia, saya untung besar 20 juta. Lepas itu sebulan setelahnya kata dia, rugi Pak, aku rugi lagi. Jadi untungnya di 10, menurun penjualan. Kalau seperti itu cara pengurangannya, itu bisa diterima. Tapi kata dia, saya untung 20 juta, kemudian dia katakan kemarin saya bohong, yang betul 10 juta saja, enggak bisa diterima. Tapi kata dia kemarin untung 20 juta, 2 bulan setelahnya dia katakan rugi mendadak. Nah, jadi untungnya sudah hilang 10 juta, tinggal 10,
boleh diterima dengan syarat, inihtamala, jika memungkinkan ia rugi. Jika memungkinkan ia rugi, kan arada kasadun, seperti buat terjadi kasad, tidak laris, seperti buat datang ketidaklarisan. Ketika dia katakan merugi, justru jual beli bertambah kita lihat. Lalu dikatakan rugi, itu enggak bisa diterima. Nah, kemudian dibenarkan juga amil dalam hal raddin lil mali alal malik, tuduhan dakwaan mengembalikan harta kepada pemilik. Kata si amil, kita sudah bagi hasil Pak, dan kita sudah mengakhiri bisnis kerjasama ini, dan modal Bapak sudah saya kembalikan. Kata amil, kata pemilik, belum, yang kamu kasih ke saya itu baru untung, belum pernah ada kamu ngembaliin modal. Itu juga benar si amil dalam hal ini, kalau dibawa ke pengadilan. Li'annahu tamana, karena sesungguhnya pemilik telah percaya kepadanya amil. Kal muda, maka posisinya sama dengan penerima titipan. Wa saddaqul amilu aidan fi qadri ra'sil mal, dibenarkan juga amil dalam hal kadar modal, kadar ra'sil mal. Ini modal Bapak saya kembalikan senilai 100 gram emas. Kata pemiliknya, kembalikan modal separuh. Enggak, seluruhnya modal saya kembalikan. Seluruhnya jangan macam-macam kamu. Mana pula 100 gram toko sebesar itu modalnya. 200 gram. Enggak, modal kemarin saya terima 100 gram. Kata pemilik 200. Kata pengelola 100. Pemilik 200, enggak selesai masalah. Bawa ke pengadilan. Maka kalau antum menjadi hakimnya, siapa yang dibenarkan? Amil. Kenapa amil? Dia al-asla al-adam. Masih di qaidah usul yang sama. Al-aslu al-adam, kuasal enggak ada. Enggak ada apa? Enggak ada lebih. Lian al asla adamuz zaid, kena hukum asal enggak lebih. Wa fi qawlihi, juga dibenarkan amil dalam perkataan beliau, istaraitu hadali, aku beli barang ini untuk saya. Atau kata-kata dia, aku beli barang ini untuk kirat. Wal aqdu fi dhimmah, dan akad itu dalam zimmah. Ketika dia membeli, dia menggunakan akad fi zimmah. Sehingga akad fi zimmah, membeli barang tanpa menentukan uang pembayarnya. Kenapa dibenarkan si amil? Karena dia lebih tahu dengan tujuannya. Oke, saya memelihat nalar antum dalam merangkai sebuah kejadian di dalam, atau membuat rekayasa kejadian dalam fikih. Nah, saya ulang kembali kalimat yang terakhir saja. Dibenarkan si amil dalam perkataan beliau. Apa kata-kata dia? Istaraitu hadali, aku beli barang ini untuk saya. Atau kata-kata dia, istaraitu hadza lil kirat,
aku beli barang ini untuk kirat. Itu terserah ambil deh. Selama akad ketika dia beli barang itu pakai zimmah. Sebeli barang ini Pak dengan harga 20 juta. Ini uangnya. Kemana fi zimmah? Kenapa dibenarkan amil? Karena dia lebih tahu dengan tujuannya. Maka jangan menuduh orang lain tanpa kita pastikan tujuannya bagaimana. Karena dia lebih tahu dengan tujuannya. Pertanyaannya, kapan seorang amil akan mengaku ini barang saya beli untuk saya? Dan kapan seorang amil akan mengaku ini barang saya beli untuk kirat? Cukup berpikir 2 menit. Kapan kejadiannya seorang amil akan mengaku ini barang saya beli untuk saya? Satu menit lagi. Sudah, Safirullah, kapan? Kapan amil mengaku ini barang saya beli untuk saya? Ismail. Jika dia katakan barang itu saya, jika ada dalam barang itu untungnya. Jika ada untungnya. Ngaku barang kira? Kalau tak ada ruginya. Lebih jelasnya bagaimana? Barang yang lebih itu tentunya lebih baiknya menentukan untuk dia sendiri. Dia baru saja keluar kota beli baju untuk lebaran. Dia ada pelajari situasi, merek apa yang tren, gaya mana yang lama, mana gaya baru. Jadi sebelum kedai lain ambil, dia ambil, dibawalah ke kedai dia. Taruh barang baru, harga baru, barang baru harga lama, nah itu yang bagus. Barang baru harga lama, laris. Datang si pemilik modal, alhamdulillah banyak rezeki kita tahun ini, dekat-dekat Syawal ini. Rezeki apa Pak? Ini satu trali ini, satu jemuran baju ini khusus saya beli niatnya untuk saya, bukan barang kirat. Jangan bangga dulu, barang kirat ini yang enggak laku nih. Barang kirat, barang lama ini khusus untuk saya nih. Dan uang pribadi saya beli. Itu pengakuan si amil kalau barangnya laris di luar dugaan. Kan kalau dia ngaku dia untuk pribadi, kan untuk dia saja. Tapi ketika prediksinya salah, ternyata 20 hari sebelum Idul Fitri keluar merek barang bagus, agak lebih murah. Jadi barang dia beli tadi jarang orang beli. Nah, kata pemilik, ini barang kamu kok nggak laku? Barang kamu apa? Ini barang kira nih Pak, barang saya sendiri. Ini barang kira nih, barang kita berdua. Cuman saya salah prediksi. Saya kira ini baju yang diminati oleh anak muda. Ternyata yang pakai tutup kepala sekarang, model mafia itu. Yang agamis-agamis sekali nggak laku sekarang. Ini barang kirat. Artinya itu barang merujuk kepada kerugian yang besar. Maka dilaporkanlah ke pengadilan. Dalam hal ini, baik itu menguntungkan si amil
atau merugikan pihak qirat, maka yang dibenarkan tetap ambil, karena dia lebih tahu dengan tujuannya. 5 menit untuk buang 1, buang 2. 1, 3 menit. Amma law kana syirau bi aini malil qiradi. Adapun jikalau adalah membeli dengan ain harta qirad. Jika adalah membeli pertama sama pemilik barang itu dengan ain harta qirad, saya beli baju-baju ini dengan uang ini. Nah, uang ini itu memang uang modal. Fa innahu yaqau lil qirad, sesungguhnya barang itu jatuh untuk qirad. Wa inna wa nafsahu, walaupun dia niat untuk dirinya. Ini kadang-kala kalau karyawan enggak jujur. Kalau sekiranya ambil enggak jujur. Kita sewa kedai, kita modalin kedainya, kita modalin etalasenya, kita modalin aksesorisnya, lalu dia jual dari kedai itu banyak barang pribadinya. Nah, di rumah dia buat serapan, di situ juga jual serapan dia, ada bakwan, ada ini buatan bininya. Jadi orang sambil beli baju sambil makan bakwan. Datang pemilik modal, nih bakwannya apa nih? Sampingan pak. Sampingan. Belakang itu ada ruang kecil lagi. Ini untuk apa nih? Kantor pak. Editing video. Tumpang sama wifi kedai. Sebelahnya ada kecil lagi. Game online. Jadi yang kedai itu, yang betul-betul kedai yang dikelola itu enggak jelas. Nah, itu yang bahaya. Kama qalahul imam, sebenarnya mengatakan akhirnya al-imam haramain. Wajazama bi fil matlab, menegaskan ia imam apa, pengarang kita matlab. Menegaskan ia sahibul matlab dengannya pendapat di dalam kitab al-matlab wa alaihi, berdasarkan pendapat tersebut patus ma'u bayinatul malik inistarahu bimalil kirat, didengarkan saksi pemilik sesungguhnya si amil telah membeli ia akannya barang dengan harta qirad. Jadi kalau sekiranya pemilik punya saksi yang berhasil mengungkap si amil ini membeli pakai ain harta qirad, maka si malik, saksi daripada pemilik modal itu, bisa dibenarkan di pengadilan dan dia memenangkan sebuah sengketa tersebut. Juga dibenarkan seorang amil fi qawlihi, dalam perkataan dia, lam tanhani ansira'i kada, kamu tidak pernah melarang aku dari membeli ini. Dia jualan pecah belah. Dia jualan pecah belah. Pecah belah itu kalau kita jual, kita mesti memastikan mana barang-barang yang diminati masyarakat, mana barang-barang model baru, mana barang-barang model lama, mana barang-barang yang laris di tempat tersebut. Bisa saja di tempat tersebut laris, tempat lain tidak. Kebetulan secara qadarullah ada di kedai itu banyak barang-barang yang dah lama. Seharusnya barang ini tidak lagi dijual, sudah dilebur ulang. Tapi dia beli yang itu. Kata si Malik, kan sudah saya larang kamu, jangan jual merek ini. Merek ini banyak retaknya.
banyak rusaknya, nggak bisa dikembalikan kepada perusahaannya. Ini merek dia jual beli bebas. Setelah beli nggak ada lagi urusan kita dengan dia, mau dikembalikan rusak dan sebagainya. Kan sudah saya larang sama kamu, jangan beli merek ini. Jangan beli barang ini, barang ini enggak laris. Jangan beli barang ini ketinggalan zaman, kata si pemilik. Kata Amil, lam tanhani an syira'i kadha. Kamu enggak pernah larang saya membeli barang ini. Lapor juga pengadilan. Nah, siapa yang dibenarkan? Si Amil. Kenapa Amil? Al-Asla al-Adam. Hukum asal kan memang tidak ada larangan. Hukum asal tidak ada larangan. Walayukhtalafa fi qadil masyrut lah. Jikalau bersengketa keduanya pemilik dan pemodal, maaf. Jikalau berbeda pendapat keduanya pemilik dan pengelola, fil qadril masyrutilah, dalam kadar yang ditetapkan baginya Amil, dalam hal kadar yang ditetapkan baginya si pengelola, ahwa nisfun awis sulus, apakah kadar yang ditetapkan itu setengah atau sepertiga? Siapa kira-kira Abu Bakar yang bilang setengah? Pemilik. Pemilik bilang setengah. Lalu kata Amil siapa? Sepertiga. Perlu dilapor pengadilan? Enggak perlu. Nah, itu namanya pemilik yang bagus. Kata pemilik, kamu saya kasih untung setengah. Kata si Amil, enggak Pak, sepertiga saja. Enggak perlu lapor pengadilan, selesai masalah. Betul kan? Betul enggak? Terjadi ini perbedaan pendapat. Berapa jatah Amil? Setengah kah atau sepertiga? Yang bilang setengah siapa, Bu? Amil yang bilang setengah. Kata Amil, Pak, kemarin kita janji setengah untuk saya. Keuntungan setengah untuk saya. Kata pemilik, mana ada setengah. Mengira mudah punya uang itu. Sepertiga untuk kamu yang ngelola, cuman modal tulang 8 potong saja. Nah, tulang 8 karet. Tentang tulang 8 karet. Nih, 2 nih. Kali 4. Betis 2, kaki 2. Tangan 2 karet, kaki 2 karet. Kamu cuma modal tulang 8 karet. Enggak pakai otak juga itu. Otaknya di saya juga. Nah, mitung pakai kalkulator. Ruangan saya kasih AC. Promosi saya, merek saya, desain saya, posisi kedai saya, promosi saya. Kamu cuma modal beli barang jual pembukuan. Mau dapat setengah juga? Gak mungkin. Kamu sepertiga. Tahalafa, sumpah kedua-duanya. Wallahi demi Allah, kamu janji mau untung untuk saya setengah. Kata si Amil. Kata Malik, wallahi demi Allah, saya janjikan kamu cuma sepertiga. Siapa yang benarkan? Siapa yang benarkan? Gak ada? Maka yang dibenarkan adalah yang mau bersumpah. Nah, kalau Amil mau bersumpah, Amil benar. Kalau pemilik bersumpah, pemilik benar. Kalau kedua-duanya bersumpah, siapa yang benarkan? Hah? Nah, itu penjelasannya belum tuntas. Kalau kedua-duanya bersumpah,
Kalau kedua-duanya dibenarkan, kalau kedua-duanya bersumpah, maka terpasahlah akad qirat. Nah, kalau kedua-duanya mau bersumpah, maka terpasahlah akad qirat. Kalau terpasah akad qirat, maka batallah upah. Upah setengah batal, upah sepertiga batal. Kalau upah batal, maka yang dibayar adalah ujratul misli, upah standar. Berapa gaji pegawai kedai satu hari dan kamu sudah bekerja berapa lama, kerja kamu berapa lama kali gaji per hari, hasilnya sekian. Nah, sekian itulah yang wajib dibayar oleh pemilik kalau kedua-duanya mau bersumpah. Atau kalau kedua-duanya enggak mau bersumpah. Tapi kalau salah satu yang bersumpah, dibenarkan yang mau bersumpah. Kalau kedua-duanya enggak mau bersumpah atau kedua-duanya mau bersumpah, maka kirat batal, ujro batal kembali kepada ujrotul misil. Titik. Walil amili ba'dal fasih ujrotul misli, bagi amil setelah difasakh itu ujrotul misli. Kalau kedua-duanya sudah bersumpah, berarti akad kirat sudah dipasakh. Jangan lanjutkan lagi. Berarti tidak ada saling mempercayai. Untuk apa dilanjutkan sebuah usaha kalau sudah selesai bersengketa? Nah, sudah sampai pada tahap bersumpah. Sudah sampai pada tahap untung, jatah untung enggak tahu berapa, setengah atau sepertiga. Maka bagi amil, setelah akad difasah, dia dapat ujur misil saja. Tahu ujur misil kan? Upah standar. Bisa lebih banyak daripada persentase yang didapatkan, bisa lebih kurang. Wallahu a'lam, tergantung. Waribuhu jami'uhu lil malik, laba semuanya bagi pemilik. Nah, laba semuanya bagi pemilik. Jadi pemilik hanya mengeluarkan upah bagi amil. Atau persengketaan itu terjadi dalam hal fi annahu wakilun au muqarib. Sesungguhnya amil itu dia wakil atau orang yang akad qirat. Sesungguhnya amil itu wakil atau orang yang akad qirat. Siapa kira-kira yang mengatakan amil itu wakil? Hah? Pemilik modal. Kamu senang-senang bagaimana? Mau dapat persentase seperti apa? Kamu kan saya wakilkan untuk jual barang saya. Ini saya wakilkan sama kamu, uang sekian, belikan kepada barang itu-itu bentuknya, kemudian masukkan ke toko, kamu jual per hari sekian. Kamu wakil saya. Kata pemilik, kata si amil, masa wakil selama itu, Pak? Nah, enggak masuk akal itu. Kita kerjasama bagi hasil, maka saya mau bawa pengadilan. Sudikal maliku biyamini, dibenarkan pemilik dan sumpahnya. Wala ujrata alaihi lil amil, tidak ada kewajiban upah terhadap pemilik kepada amil. Amil enggak ada upah karena dia wakil. Bayangkan 30 tahun dia jadi wakil, enggak ada upah. Bisa? Nah, supaya tidak terjadi permasalahan seperti ini, maka dalam bermuamalah itu harus ada saksi. Nah, di samping ada saksi, harus ada catatan. Catatan ada, kesepakatan ada, ditulis secara jelas. Nah, surat kesepakatan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini bersepakat melakukan usaha bagi hasil dengan modal 300 gram emas. Pihak pertama, pemilik modal, Ki Haji
Ja'far Mustafa bin Ja'far Soleha. Usia, tempat tanggal lahir, biodata, bapa, ibu, mak kandung, nomor KTP, nomor HP, nomor identitas, nomor paspor, nomor SIM, nomor MPWP. Kau semua situ. Kemudian pihak kedua, sebagai pekerja, Fulan bin Haji Fulan. Nomor KTP, nama lengkap, tempat tanggal lahir, data semuanya lengkap. Telah bersepakat melakukan akad kirab dengan kesepakatan modal berapa tadi? 300 gram emas. Keuntungan dibagi dua, dihitung setiap akhir tahun. Materai 300 ribu, biar lebih sahih. Banyak kali materainya di bawah 10 ribu itu ada 30 buah. Materai aja penuh. Katanya biar sahih. Itu kan jelas. Ambil lagi saksi. Nah, Kiai Haji Dewan Toro, Kiai Haji Dewan Dira, Kiai Haji Dewan ini, Kiai Haji aja saksinya, 8. Temuannya yang usianya panjang. Kalau ada mati satu akan diperbarui saksinya. Mati satu perbarui lagi, mati satu perbarui lagi. Nah, kalau sekarang cukup ke notaris. Nah, itu saksi pada hari ini, saksi dalam negara. Walaupun dalam Islam itu enggak sah, cuma satu orang. Nah, supaya hal-hal yang tadi tidak terjadi. Permasalahan yang kita bahas tadi ketika saksi tidak ada. Kalau ada saksi enggak ada masalah, maka hukum berpihak kepada yang ada saksi. Nah, tutimmatun, penyempurnaan. Asyirka nau'ani, kongsi itu ada dua macam. Kongsi beda sama kirat. Kalau kongsi modalnya berdua, ngelolanya terserah. Syirka ada dua macam. Ahaduhuma, salah satu keduanya, fima, pada sesuatu, malaka isnani, memiliki oleh dua orang mustarikan, hal keadaan dia berkongsi dengan cara dimiliki, dengan cara diwarisi atau dibeli. Seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan sebidang tanah dengan luas 2 hektar. Itu salah satu-satunya warisannya. Dan pewarisnya hanya dua orang anak laki-lakinya. Meninggal ayahnya, maka tanah yang 2 hektar itu adalah kongsi milik dua orang anaknya, didapat cara waris. Itu maknanya malakasnani mustarikan biirtin, dua orang memiliki secara berkongsi dengan jalan warisan. Atau dengan cara dibeli. Nah, dua orang, Ismail Safirullah, bersepakat buka kedai. Ismail mau tinggal di Padang selama-lamanya. Safirullah dapat juga orang Padang. Kemudian kedua-duanya beli sebidang tanah. Jadi uangnya ditabung, tabung, tabung, tabung. Kumpullah masing-masing 100 juta. Dari uang 200 juta yang dikumpulkan, dibeli ke sebidang tanah. Itu maknanya dua orang memiliki sebidang tanah mustarikan. Dari awal dia memang sudah berkongsi dengan cara dibeli. Jadi pembahasan yang pertama ini memberitahukan kepada kita kongsinya dari awal. Wathani, kemudian kongsi yang kedua ada 4 macamnya. Nah, perkongsian yang kedua ada 4 macam.
man sahih. Kongsi kismun sahih, pembagian yang betul. Jadi satu pembagian yang betul. Jadi kongsi, maaf saya ulang lagi, ini agak salah, redaksinya agak janggal gitu. Wasani arba'atu aqsamin, yang kedua, artinya kongsi nomor dua, perkongsian nomor dua, arba'atu aqsamin, itu ada empat macam. Darinya empat macam, kismun sahih, ada pembagian yang sah. Jadi ada satu dari empat macam pembagian kongsi itu yang betul, yang sahih. Wahua dianya adalah ayyastaritasnani, bahwa mensepakati oleh dua orang, bahwa membuat kesepakatan oleh dua orang. Yastarita itu mensyaratkan, mensyaratkan adalah membuat sebuah kesepakatan. Fimalin, pada satu harta. Lahuma, milik kedua-duanya. Liyat tajirofihi, supaya berdagang kedua-duanya padanya harta. Itu kongsi yang betul, yang sah menurut pandangan syariat. Tiganya lagi batilah. Wasairul aqsam batilah. Selain atau sisa dari pembagiannya lagi, itu hukumnya batil. Nah, kita mau buka usaha apa sekarang? Sul, kita akan buat sebuah kerjasama, syirkah. Syirkah Darul Hijrah, Darul Hijrah Fashion, atau Warsak, atau Babel Sok. Atau traveling. Mana? Atau kuliner. Yang mana? Oke, sepakat kuliner. Nah, sarapan pagi atau makan siang? Sarapan pagi atau makan siang? Makan. Berarti bukan sarapan, makan. Restoran atau ampera? Restoran. Banyak modal kayaknya. Oke, sepakat dia restoran. Sekarang modalnya? Haji, jangan lo. Berapa modal? Berapa punya modal, Ji? Haji Kerinci berapa modal? Satu rupiah? Satu juta? Nah, belum modal. Sekarang kita sepakati aja deh. Modalnya masing-masing 100. Nah, supaya sahamnya sama. Jadi terkumpullah uang 500 juta. Nah, restoran apa itu? Kursinya aja gak cukup. Beli mangkok-mangkoknya belum cukup. Beli piringnya gak ada. Terpaksa ampera. Nah, kemudian orang itu berdagang terus, dagang, 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 dagang. Kemudian mereka nanti bagi hasil. Itu kongsi yang hanya dibenarkan dalam Islam. Yang lainnya batil. Mana contohnya? Ka'ayyas tarikas nani, seperti bahwa berkongsi dua orang. Liyakuna kasbuhuma bainahuma bitasawi, supaya adalah usaha keduanya antara keduanya dengan cara sama atau cara berbeda. Berkongsi dua orang, supaya adalah usaha keduanya antara keduanya dengan cara sama atau berbeda. Yuk kita kongsi, kita nggak punya modal. Nah, kongsinya kongsi usaha. Usaha apa?
usaha ngumpulin botol bekas. Naam, Abu ke utara, Ismail ke selatan, Yusuf ke timur, Safirah ke barat, Ihsan ke Arash. Ngumpulin botol bekas. Tak, 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 tak. Setiap jam 5 sore ngumpul, masukkan ke dalam karung, tumpahkan. Setiap jam 5 ngumpul, masukkan dalam karung. Nanti akhir bulan kita jual, kita bagi sama. Itu aku nggak boleh. Atau kita kongsi ngeluarin batu di sungai. Nah, kita buat satu kelompok proyek pengadaan batu air. Jadi semuanya ngeluarin batu. Safirullah nggak tahu entah berapa, Ihsan banyak bingung entah berapa, ada yang rajin, ada yang malas. Yang jelas batu yang terkumpul itu milik bersama. Sementara ada yang ngeluarkin banyak, ada yang ngeluarin dikit. Perjanjiannya sama banyak atau beda, tetap hukumnya nggak boleh. Auliyakunna bainahuma ribhu ma yastariyanihi fi dhimmatihima bimuajjal au hal. Atau ada di antara keduanya dua orang berkongsi laba. Ma yastariyanihi, sesuatu yang mereka beli berdua, sesuatu yang mereka beli berdua akannya di dalam zimmah keduanya. Dengan cara muajjal, tempo hutang, awhal, atau dengan cara tunai. Itu juga enggak boleh. Jadi si A dan si B kongsi. Dia pergi ke pasar. Dia beli barang yang bisa dibeli. Dengan cara berhutang boleh, tunai boleh. Yang penting pakai apa? Pakai zimmah. Pakai zimmah. Tahu zimmah? Sebeli semua barang-barang bapak ini di harga 70.000. Kemudian baru dibayar. Kemudian barang itu dia jual di pasar. Ada jual jarum, ada ale-ale, ada mejon-mejon-mejon, tali kompor, sumbu kompor. Keliling dia. Setelah keliling, kemudian kembalikan modal, untung kita kumpulkan. Jadi enggak tahu nih dapat untung berapa, ini dapat untung berapa, yang intinya sepakatannya adalah untung akan dikumpulkan lalu dibagi sama di satu waktu. Itu juga enggak boleh. Modal masing-masing, usaha masing-masing, jualan masing-masing, untung kita kumpulkan bersama, nanti kita bagi dua. Itu kongsi yang juga tidak boleh. Auliyakuna bainahuma kasbuhuma. Atau ada di antara keduanya usaha keduanya. Ada di antara keduanya usaha keduanya dan laba keduanya dengan badan keduanya atau harta keduanya atau kewajiban di atas keduanya. Ma ya'ridu min gharmin, sesuatu yang datang dari pembayaran. Sesuatu yang datang dari membayar. Jadi modalnya dua. Modalnya ada dua macam. Ada modal badan, ada modal harta. Nah, usaha berdua, laba berdua, modal pakai badan atau modal pakai harta, tanggung jawab juga berdua. Kalau ada nanti kerugian yang mesti dibayar, ini juga tidak boleh. Titik. Cukup insya Allah. Jadi yang kita baca ini bab syirkah. Jadi ada empat syirkah, yang satu yang sah, yang tiga batil. Coba lihat di dalam Sa'irul Aqsam, sisa kongsi-kongsi yang lain hukumnya batil, dia ada tiga. Pertama syirkatul abdan, yang kedua syirkatul mudfawadah, yang ketiga syirkatul wujuh.
Naam, syirkatul wujuh itu yang enggak boleh. Yang boleh tadi itu syirkatul amwal litijaro, kerjasama modal dalam berdagang. Subhanallah wa bihi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.